tinggi daerah istimewa Yogyakarta meningkatkan status saksi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit oleh Bank Jogja kepada pegawai Bursa Hotel Yogyakarta dari saksi menjadi tersangka. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak As Iksus. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasih Jankum, yang saya hormati pula rekan-rekan wartawan yang telah hadir pada siang hari ini. Saat ini saya akan menyampaikan hasil perkembangan penyidikan perkara dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit oleh Bank Jogja kepada pegawai Bursa Hotel Yogyakarta. Perlu Bapak-Bapak ketahui bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan tipikor dalam penyaluran kredit pegawai oleh Bank Jogja kepada karyawan PT Indonesia Telemedia Transvision. Jadi untuk perkara Transvision ini sudah kita sidangkan, sudah menyidangkan 7 orang, dan ini perkara ini merupakan hasil pengembangan dari perkara tersebut. Pada hari ini penyidik Kejaksaan Tinggi dalam perkara dugaan penyimpangan dalam pemberian kredit oleh Bank Jogja kepada pegawai Bursa Hotel Yogyakarta atas nama tersangka dengan inisial HS selaku General Manager atau GM Bursa Hotel Yogyakarta. Selanjutnya terhadap tersangka HS dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak hari ini tanggal 5 Oktober 2023 di Lapas Kelas 2 Yogyakarta. Basis posisi dari perkara ini adalah pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, BPR Bank Jogja memberikan fasilitasi kredit kepada pegawai Bursa Hotel Yogyakarta bahwa dalam prosesnya tersangka HS selaku General Manager Bursa Hotel Yogyakarta mengajukan permohonan kredit kepada BPR Bank Jogja dengan meminjam nama-nama pegawai swasta Bursa Hotel Yogyakarta. Bahwa dalam proses pengajuannya terdapat dokumen kelengkapan syarat kredit yang dibuat isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan adanya manipulasi data-data yang dilakukan oleh tersangka HS. Bahwa setelah uang pengajuan kredit tersebut cair, tidak diterima dan tidak digunakan oleh orang-orang yang meminjam, tetapi uang tersebut dinikmati dan digunakan oleh tersangka HS. Akibat perbuatan dari tersangka HS ini telah menimbulkan kerugian negara CQ DPR Bank Jogja sebesar 1.577.383.546,28 rupiah. Pasal disangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Yunto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, subsidiar pasal 3 Yunto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa data yang dipalsukan? Sing dari 5 pegawai itu rata-rata mendapatkan kredit berapa, Pak? Rata-rata 100-an juta. 100-an juta. Pokoknya jumlahnya jadi 1,5 M. Terus pegawai itu mendapatkan imbalan apa dari tersangka? Ada yang sebagian diberikan, tetapi ada yang juga kemudian menolak, tidak mau. Itu semuanya atau sebagai? Tidak, sebagai seperti kayak persen saja atau pemberian fee. Kalau pengajuan kreditnya apa? Pengajuan untuk apa gitu? Karena sebelumnya kan ada MOU, jadi pengajuan itu memang sebagai konsumtif ya, kebutuhan konsumtif dari para karyawan. Maksudnya gimana Pak? Untuk apa Pak? Untuk keperluan pribadi.
Jadi 5 karyawan itu dicatut namanya untuk nanti dananya dihimpun sama yang tersangka kemudian digunakan pribadi gitu. Iya. Ada yang menerima fee itu berapa? Dari 5 awalnya diberi tapi akhirnya itu diserahkan kembali kepada tersangka. Pengajuan kreditnya kapan, Pak? Kurun tadi antara 2018 sampai 2019. Kemudian untuk kreditnya ini macet atau enggak dibayar atau seperti apa, Pak? Untuk angsurannya? Hasil terakhir dari pemeriksaan adalah masuk kategori macet. Macet sekitar 2000 awal pandemi. Artinya sempat mengangsur ya dari 5 kreditur ini ya? Sempat. Pak, oleh tersangka untuk apa, Pak? Oleh tersangka untuk apa digunakan untuk kepentingan apa? Oleh tersangka digunakan untuk ada yang keperluan pribadi, ada yang digunakan untuk usaha. Nah, kaitannya dengan tersangka ini kan statusnya sebagai GM ya. Apakah juga ada sepengetahuan dari pemilik hotel begitu atau sudah ada berapa saksi, Pak, yang diperiksa dalam perkara ini? Saksi sudah sekitar lebih dari 10. Yang disita untuk saat ini dokumen dan surat-surat. Berarti ini, Pak, ya, di Rutbang Jogja yang terkait dengan transmission juga? Terima kasih.